Aduh. Dapat. Buang. Buang. Aduh. Aduh ya Allah. Oke, pinggangnya kenapa, Bang? Oh, enggak ada sih, karena kebiasaan duduk lama aja. Sekalian mau dicek barang takut ngebungkuk. Okay. Terus kaki takut lagi sebelah. Kalau saya sering jogging. Oh, suka jogging. Oke, okay, berdiri dulu ya, Bang. Baik. Berarti kerja di kantor duduk terus berarti? Ke lapangan juga sih sebetulnya. Oh, ke lapangan ada juga? Ada juga. Banyak jalan dong? Lebih lumayan. Ya, posisi kayak gini sakit nggak, Bang? Sampai ke bawah, Gini? Iya, ada sakit di pinggang. Oh, sampai? Sampai sih. Sakit nggak? Ada pegel rasanya? Nggak nyaman? Paling kaki ini aja paling. Ada narik di sini, Mbak. Narik di belakangnya ya? Di pinggang nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ke belakang gini, Bang? Gini ya? Iya. Biasa aja sih, Pak. Paling kalau dalam aja nanti. Baru terasa? Agak 2 jam, 3 jam aja. Beda sikit aja. Yang ini lebih pendek, ini lebih panjang. Iya, tapi enggak jauh sih bedanya. Jauh, ya? Sikit aja, enggak nampak kali. Oh iya. Tegap ya. Oke. Okay. Sama kok. Enggak ya? Bungkuk. Enggak terlalu ini ya? Enggak. Saya bagus dicek aja. Takut kena nunduk. Aman ini. Kok enggak ada? Oke. Okay. Ini kan kok. Oke, okay, duduk sini ya, Bang. Kita selesaikan pinggangnya. Nah, ini nama alatnya biomagnetik. Dia kalau kena otot yang bermasalah dia perih, Bang. Nah, di sini berarti dia bermasalah. Perih kan? Nyentrum. Oh, nyentrum perih. Nyentrum sakit. Agak-agak. Begitu, Mbak. Iya, gitu. Perihnya tuh boleh izin, Mbak? Ya. Sekitar sini. Main nafas aja, Bang. Iya. Keringatan saya, Bang. Keringatan? Keringatan nahan sakit atau bagaimana? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Yeay, ini jenisnya. Aduh. Aduh. Ini yang bikin apa nggak nyaman terus nih. Berarti pakai gelombang elektromagnetik? Iya, benar. Gelombang elektromagnetik. Dia hampir sama, dia seperti TENS. Tapi ini satu seri lebih maju dia, Bang. Oh, gitu, Mbak, ya? Kalau TENS itu kan ditempel, digetar gini. Kalau kita ini kita cari di mana lokasi sakitnya. As. Posisi nunduk kayak gini tadi? Oh iya, nunduk, izin boleh? Iya, di sini boleh, terserah di mana. Ya. Oh, yang ini ya? Uh-huh. Udah. Masih ada? Agak udah. Ringan? Udah ringan sih. Ke belakang ya? Kalau ke belakang aman-aman aja, Mbak. Aman aja ya? Oke ya. Yang saya takutkan bungkuknya aja. Bungkuknya enggak kok. Sini ya duduk hadap sana ya. Oke, yuk. Miring yuk, Bang, ada maskernya. Oke. Okay. Aduh. Aduh, ya Allah. Miring atas sini, Bang. Sakit, enggak kan? Enggak sih. Bunyinya aja ya. Kejut aja nih. Hadap sini, ya. Tarik nafas. Buang. Oh, ada dengar? Ya, terlentang. Mas, Bang. Oke, mantap. Lungkup lagi ya, Bang. Oke, okay, udah sama ya, Bang ya? Oke. Oke. Kepala di sini ya, Bang ya? Yang kita itu belum. Aku takut. Lagi, saya takut. Oke. Okay.
Waduh. Gak sakit kan? Gak sakit sih, kok terkejut aja. Oke, mbak. Ini ada resepnya. Bentar kok. Ya, belum siap. Saya tahu. Makanya saya biar kamu santai dulu. Oke. Gak terkejut kan? Langsung sudah tak ini ya. Langsung tertarik. Udah selesai. Bangunnya tadi kita diajarin gimana? Masa lupa? Harus dari miring dulu ya? Ya. Bangun itu tutup dulu ya kan? Ini kena kakinya. Nah, ini bantu dalam kaki. Oke, Bang. Oh gitu bangun dulu ya? Iya. Oke. Tarik nafas. Buang. Tulang rambut. Tarik nafas. Buang. Lebih keras lagi bunyinya. Tarik nafas. Aman. Ini amannya sana yang kurang aman. Oke. Udah. Baik. Nah, tapi Bang, di sini abang kan ada sakit pinggang. Saya sarannya abang untuk stretching. Caranya stretching saya ajarin. Boleh. Ya. Izin, nanti kalau untuk bangun, bangun waktu sini atau bangun di mana yang bangun, diajarin tadi? Bangunnya boleh. Seperti saya ajarin tadi. Dia boleh harus miring dulu. Bangun tidur pun gitu juga. Kayak gitu, bangun tidur yang senormalnya kayak kanan, gitu. Kiri. Terserah, kanan kiri boleh. Tapi yang penting harus miring dulu. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya, maaf ya Bang ya, bobot badan kita lumayan besar. Nah, abang banyak lumpuh di sini. Ketika abang nanti banyak lumpuh di sini, tulang abang yang dihajar pertama kali. Ketika otot nggak kuat lagi, nyanggah tulang, bermasalah dia. Oh, baik, baik. Nah, kita mengurangi indikasi itu, maka kita harus miring dulu. Yang saya saranin tadi, berenang salah satunya lebih bagus. Baik, Mbak. Ya? Baik, karena apa? Kalau abang berenang, kuat otot-otot core abang di bagian sini, otomatis tidak ada indikasi yang lain, kan? Baik, baik. Ya? Iya, Mbak. Nah, ya Bang. Abang kan suka lari, saya ajarkan stretching-nya. Baik. Terlentang dulu. Nah, abang boleh latihan stretching kayak gini, Bang. Ini ditekuk. Nah, ini abang ditekuk. Nah, ini tangan kaki abang letak di sini. Nah, tangannya ini masukin dari dalam sini. Nah, abang raih lututnya. Nah, iya, ini tangan sebelahnya juga. Nah, kepalanya di bawah, abang tarik ke dalam. Berasa di sini ketarik? Pasti, Pak. Nah, ini abang latihan kayak gini. Awal mulanya di sini, nanti lama-lama dia bisa ke pinggang larinya. Baik. Ini ya. Berarti silang ya? Sama, kanan kiri juga ini gitu. Ini begini ya? Iya. Oke. Okay. Latihan di atas tempat tidur tidak pakai bantal. Berapa anak kali nafas? 10 kali nafas, 2 kali repetisi. Baik. Ya? Baik. Kapan dilakukan latihannya? Pagi bangun tidur, malam sebelum tidur. Oke? Okay? Ini diletak di sini. Yang ini kalau abang suka tegang, Bang. Di bagian belakang kaki. Nah, ini abang tekuk. Nah, ini abang tarik. Oh, tarik gini ya? Iya, tarik dua tangan. Oh, dua tangan ya. Nah, tarik ke dalam. Berasa ini, di sini. Ini pernah sih lihat kalau ini yoga strap di depan ada kok jualnya kalau abang mau beli. Nah, abang tarik. Kalau misalnya segini dia udah ketarik cukup. Normalnya tapi dia 90 lurus gini, Bang. Tapi sakit kan? Pelan-pelan dulu, segini dulu, nanti naik, naik, naik baru. Ya, jangan langsung kayak gitu nanti enggak jalan. Oke? Okay? Oke, abang kalau bangun miring dulu. Nah, dibiasain. Miring dulu badannya full. Nah, turun kakinya dua-dua dulu, Bang. Ah, tangan siku bantu dorong naik. Dua tangan harusnya. Ah, iya. Oke? Oke, sama-sama. Lekas sembuh ya, Bang ya.